Seko Ternate diteror. Ditemukan tulisan provokatif di pintu kantornya. Ada hal janggal di pintu kantor Seko Ternate Yusuf Sunya. Ya, di pintu masuk orang nomor 3 di lingkup Pemkot Ternate itu terdapat sebuah tulisan bernada provokatif yang menyebut ganti Sekot dalam kegaduhan Pemkot. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin. Kepada Tribun Ternate.com, Seko Ternate Yusuf Sunya mengaku telah melapor ke Kapolres Ternate serta pihaknya akan mengecek rekaman CCTV untuk memastikan siapa dalang aksi vandalisme tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!